السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله مالك يوم الدين إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشيخ أبو عبد الله حسين ناصر بن محمد طيب المسعودي البنجري رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين فصل bermula sunat sujud sahwi itu atas lima sebab. Situ dah. baik. Faslun ay hadza faslun bermula ini ialah satu fasal. Fi bayani muqtadi sujudi sahwi wa ma yata'allaqu bihi. Gitu dah. Pada menyatakan perkara-perkara atau sebab-sebab yang jadi sunat sujud sahwi dan apa yang berhubung kait yang bergantung dengan dia dengan sujud sahwi. Ini fasa ni nak nyata tentang sujud sahwi. Baik, kata dianya bermula sunat sujud sahwi. Jadi kita nak sujud tu dia tak boleh semata-mata saja-saja, tak boleh. Apa tu ni? Saja nak sujud, tak boleh. Sebab sujud ni ialah ibadah. Mesti dia ada sebab. Antara lain sujud tilawah. Pasal apa sujud? Sebab baca ayat yang sunat kita sujud, dipanggil sujud tilawah. Sujud
sajadah dipanggil, sujud tilawah boleh panggil, sujud sajadah boleh panggil. Sujud sajadah itu karena surah, surah as-sajadah. Nah, tapi tilawah itu umum, karenanya ada selain daripada surah as-sajadah yang disunatkan bila kita baca itu sujud. Nah, baik. Begitu juga sujud syukur. Pasal apa sujud? Karena syukur nikmat yang baru kedatangan. Ada sebab tu. Nah, pasal apa sujud? Tak ada saja buah-buah nak tunggu. Ini tak boleh. Buah duduk saja tu tak boleh. Nah, pasal sujud ni ibadah. Tu. Sebab tu kita nak apa, kita salah nak cium tangan orang tua ataupun tok guru ulama, atau nak cium kaki ibu bapa kita. Itu bukan kita nak sujud nak rokok. Nah, kita tunduk, kita seperti rupa rokok, seperti rupa sujud, tapi sebenarnya kosak niat kitanya untuk cium kaki dua ibu bapa kita atau tangan para masyayikh kita, guru-guru kita, orang tua-tua kita. Nah, itu bukan nak rokok, nak sujud dah. Kalau dia niat nak rokok, nak sembuh, tak boleh. Nah, dosa. Nah, apalagi kalau yang tikok Tuhan, orang tu kafir. Kalau boleh sujud selain daripada Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti aku akan suruh setiap isteri sujud pada suami. Sebab tak ada. Ayat hak suami di atas isteri itu sangat besar. Nah, tapi boleh tak? Tak boleh. Jadi bini kita tu cium tangan kita, rokok mungkin duk sembuh kita, rupa je nampak rokok, dia mungkin nak rokok ibadat ada kita. Begitu juga kita nak cium kaki dua ibu bapa kita, nampak seperti sujud, tapi bukan sebenarnya duk sujud. Nah, rupa saja seperti sujud. Hanya sahaja kita nak cium kaki ibu bapa kita. Sunat-sunat. Cuma kitanya di sini tak jadi satu budaya dah. Tak jadi adat cium kaki ibu bapa. Tapi cium kaki ibu bapa tu, kepala kita tu lah ke bawah. Jangan akak kaki mok kita lah ke atas. Saya duduk kain dia. Ada dalam video. Ada. Dari Indonesia tapi kan. Nah, satu orang. Orang sahur kan. Nah, nak tunjuk kata dia hormat ibu dia ni. Anak berceramah ni. Dia penceramah juga. Habib lagi. Nah, ibu dia duduk atas kursi gini. Dia pun mari-mari mak, bluetooth ambil kaki mok dia. Letak atas kepala. Letak atas kepala dia, letak dahi dia. Saya letak kaki mok dia. Mungkin gitu cara nak cium kaki mok pok dah. Gitu cium, gitu dah hak nunduknya. Tapi hak tu bukan sujud dah. Ingat baik. Nah, bukan niat nak sujud tidak. Karena sujud tu ibadah. Tidak boleh kita sujud selain daripada Allah. Dan sujud kepada Allah juga ada sebab. Pasal apa sujud? Itu. Pasal syukur nikmat yang baru kedatangan. Itu. Ada sujud tilawah, ada sujud syukur, lagi ni dia panggil sujud sahwi. Itu dah. Sujud sahwi. Baik. Sujud sahwi mana sujud lisahwi. Gitu. Dia panggil idhafat bimaknallah. Idhafat ni mana sandarkan sujud kepada sahwi, mudhaf dan mudhafun ilaih. Tapi dia panggil bimaknallah, mana sujud kerana lupa. Gitu. Sujud lisahwi. Sujud sahwi mana sujud lisahwi. Sujud kerana lupa. Tu. Kalau gitu, kalau tak lupa, sengaja tak sunat nak sujud. Tidak. Nama dia je sujud kerana lupa. Kalau dengan sengaja, mimba bil aula lagi. Lagu tu dah tu ni. Kalau lupa pun sunat sujud sahwi, dan dinamakan sujud tu lisahwi. Sujud kerana lupa. Tak, kalau dengan sengaja, tak lupa pun. Sengaja-ngaja nak cepat. So, tanok tasyahud awal. Laju, pakai sambung seterik lalu. Atau kalau subuh kan tak nak gunung. Nah, pakai sami Allah, Allah akbar, sujud selalu. Tak ada duk gunung-gunung. Ingat ada sunat gunung tu? Ingat. Ingat ada sunat tasyahud awal tu? Ingat. Lepas tu sengaja malah pahala banyak dah. Nak cepat sikit ada meeting ni. Pakai lagi tu.
Tak sunatlah sujud sahwinya. Sunat juga. Mimba bila aula lagi. Itulah begitu dah. Jadi sujud kerana lupa. Mimba bila aula kalau dengar sengaja. Begitu dah. Jadi sunat kerana lupa sujud ni itu atas lima sebab. Yani kerana atas tu mana ala li ta'lim. Nah. Kerana lima sebab ni. Kerana salah satu daripada lima sebab. Itu dah. Dia tak kira ni pada semaya fardu atau semaya sunnah, tak kira. Kalau lagi tak buaya tutul lah, dia kata bermula sujud sahwi sama ada pada sembahyang fardu dan sunnah dengan sebab salah satu daripada empat sebab. Ada lagi tak buaya tutul lah, dia bila empat sebab. Ni dia warna lima sebab. Tak ada hal lah. Tapi nak ayatnya sunat sujud sahwi ini, kalau kita buat salah satu daripada sebab yang menyebabkan sunat kita sujud sahwi, itu tak kira sama ada di dalam sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Jadi sunat, semaya sunat pun, kalau ada kita mengerjakan salah satu daripada sebab yang menyebabkan sunat kita sujud sahwi, sunat sujud sahwi. Bukan semaya fardu saja. Itulah gitu. Mana lima sebab? Pertamanya daripada salah satu daripada lima sebab ialah sebab meninggal akan salah satu daripada segala sunat ab'ab yang delapan. Itu dah. Sunat ab'ab yang delapan. Mana sunat aba'ah yang dulapak tu? Mana? Ni. Tasyahud awal. Satu. Patu selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud awal. Dua. Nah. Kemudian jawab lagi. Duduk pada tasyahud awal. Tiga. Kemudiannya kunut. Nah, empat. Patu selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbi wasallam. Selawat di atas keluarga dan sahabat. Lima. Itu dah. Kemudian lima dah. Lepas tu lagi mana lagi? Sudah. Mana lagi? Lima baru ni. Dia kata ada delapan. Lapan sunat abang. Mana lagi sunat abang? Jangan begitu kaya ni. Lama wajah tu nak abang-abang juga. mana lagi? Selawat di atas tak kena. Lima baru tu. Cuba cari tengok. Mana? Ada tak? Sunat aba'ah yang delapan. Mana sunat aba'ah yang delapan? Cuba. Lima baru tu. Baca selawat. Berdiri pada aneh dah lagi. Masa kena bila dah ni?
Dalam sujud itu sunat hayat. Ya, okey. Baru ni baru. Okey. Tasyahud awal. Satu. Betul. Selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud awal. Dua. Duduk tasyahud awal tu sendiri. Oh. Oh, tu tasyahud akhir. Tengok. Dia tanya nah. Ha. Ha. Tasyahud awal tak sunat ke? Atakul Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gitu je. Ha, nah. Tiga dah situ. Tasyahud awal, lepas tu selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud awal, duduk tasyahud awal, betul? Tiga. Kunut. Selawat di atas Nabi pada kunut. Berdiri pada kuno, selawat di atas keluarga dan sahabat Nabi pada kuno. Tujuh dah. Tujuh dah, tujuh tu. Tujuh, besar lagi. Enggak besar lagi. Ha. Selawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Ya. Betul. Ha? Ha, lapar. Nah, betul deh. Ya. Itu itu lapar sekali lagi duduk tasyahud awal, baca tasyahud awal, selawat atas Nabi SAW pada tasyahud awal. Tiga. Kunut. Berdiri pada kunut, selawat di atas Nabi pada kunut, selawat di atas keluarga Nabi dan sahabat Nabi pada kunut. Tujuh. Kemudiannya selawat di atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Ha, dah. Jadi lapan situ. Itu. Betul lah tu. Lapan. Sunat aba'a. Sunat aba'a ni makna sunat yang dikira seumpama juzuk semayan tu. Pasal tu orang panggil besar. Kalau dalam kitab Muniatul Musalli, Syekh Daud Fadhlani kata, seumpama anggota tangan kaki. Nah. Jadi kalau cabut tangan kaki, gegekak lah sekapa tu. Nah. Pak Mak kena gerak dah kaki dia, apa kecil mana? Ya kok, siya kok Pak Mak gegek. Gegek-gegok lah kapa. Betul-betul. Pasal dia juzuk. Kalau sunat hai'at, dia tidak. Tidak orang panggil seperti anggota tubuh badan. Dia seperti bulu-bulu. Perhiasan. Seperti bulu romo, kening. Nah? Janggut, misal. Cabut sorak bulu romo gitu. Gege kau sekampung. Gege. Bising. Masuk sarkoba ke? Agak-agak. Ya, lurus. So. Gege kau sekampung gitu. Kening dia sebelah. Sorak gitu. Tak. Itu dipanggil sunat hai'ah. Misalnya orang panggil bagi sunat hai'ah. Seumpama bulu-bulu perhiasan pada tubuh. Tapi kalau rukuk, ini rukuk supaya kepala dengan tubuh tu. Tu supaya kepala dengan tubuh. Sebab tu kalau tak ada kepala tak ada tubuh, tak panggil orang. Kaki ada, tangan ada, kepala tak ada. Hatu selalu dah. Tu hatu tak ada kepala lah tu ni. Tu lagu tu. Orang tak panggil orang lah. Orang tak panggil semaya kalau rukun tu tak ada. Tu sebab rukun tu nah maya tawaqqafu sihhatu syai. Barang yang terhenti maya tawaqqafu bihi sihhatu syai. Barang yang terhenti dengan dia oleh sah sesuatu. Mana nak ada, nak sah semaya, kena ada dia. Dan dia tu, mahiyatus salat. Diri semaya juga. Itu dia panggil rukun. Kalau diperumpamakan tubuh badan manusia, dia seperti kepala dengan tubuh. Tak boleh pisah. Nah, tak ada tubuh, ada kepala saja. Penangga dia panggil. Tak panggil orang. Okay. Tak panggil orang. Okay. Nah, ada tubuh saja, ada kepala. Itu dipul. Itu juga tak panggil orang. Okay. Tapi kalau tak ada tangan, orang panggil orang lagi tak? Orang. Cuma OKU. Nah. Tak ada kaki ke. Nah. Orang panggil OKU. Cacat.
Mana kalau tak duduk tasyahud awal, tak baca tasyahud awal, tak selawat atas Nabi pada tasyahud awal, tak kuno, tak berdiri pada kuno, tak baca kuno, tak selawat atas Nabi pada kuno, tak selawat atas keluarga dan sahabat pada kuno. Orang panggil semaya, cuma semaya cacat. Itu cacat. Itu tengok. Jadi pertama sebab bagi sunat sujud sahwi ini ialah meninggal akan salah satu, tak syarat semua, salah satu je, salah satu daripada segala sunat aba'ah yang tu lapan. Tu lagu mana kalau lagi tak, kalau lagi tak boleh tutup lah, kata kan seperti meninggalkan tasyahud awal satu, atau salah satu kalimah daripadanya, daripada tasyahud awal, yang tinggal salah satu kalimah daripada tasyahud awal. Tu. Tapi kelimah sini mana? Kelimah yang sekurang-kurang hasil tasyahud. Mana sekurang-kurang hasil tasyahud? At-tahiyyatu lillah. Salamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu dia panggil sekurang-kurang hasil kalimah tasyahud. Kalau kita duk baca tu bukan sekurang-kurang dah tu, seakmal dah tu. At-tahiyyatu lil at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Banyak dah kita tu. Nah. Jadi kalau dia mana sekurang-kurang tasyahud, at-tahiyyatu lillah. Tiba-tiba at-tahiyyat. Tulil lillah tak ada lillah, tak ada. Sunat sujud sahwi. Dia kira tinggal kelimah sekurang-kurang tasyahud. Salamu alayka. Pakai senyap situ. Tak ada ayyuhan nabi wa rahmatullah. Senyap sujud sahwi. Nah. Ini tengok. Ada pun kita assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu tak apa. Kita nah, kita doa amal tu hak lengkap saja dah. Ya bagus kita tutup guru dulu yang ajar kita tu baca hak kemah keming selalu tu. Dekat sini. Waktu waktu lalu terawih agak jadi tak leh nak lambat ai kita baca panjang gitu. Dekat sini. Kalau kita kalau terawih baca hak rekah-rekah lah. Tasyahud pun sekali gue tasyahud. Tahiyyatulillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum. Demo wa utul rutut thayyibatul. Lambat je. Demo tu thayyibah. Satu, dua. Maka jika hendak dengan tahiyat awal itu, syahud awal itu ialah lafaz yang wajib membaca dia pada tahiyat akhir. Ini tak ada apa ni. Atau meninggalkan kunut subuh. Atau witir. Ini kunut pada witir yang pada sebahagian yang kedua daripada bulan Ramadhan. Nah, yang nisfu yang kedua daripada bulan Ramadhan ini sunat kitanya baca kunut pada rakaat yang terakhir daripada witir kita. Macam gitu. Atau salah atau satu kelima daripadanya pada kunut. Itu dah. Atau satu kelima daripadanya daripada kunut yang ditinggal sunat sujud sahwi. Atau meninggalkan duduk tasyahud awal sunat juga sujud sahwi. Atau meninggalkan berdirinya yang musalli di dalam kunut sunat juga sujud sahwi. Atau meninggalkan selawat atas Nabi SAW kemudian daripada tasyahud awal sunat juga. Atau duduknya duduk bagi selawat tu. Duduk bagi selawat tadi kita tak kira sekali dah sini. Kita tak kira tadi. Kalau tidak memang lebih pada lapar lah benar. Tengok. Tu duduk pada selawat. Duduk pada tasyahud awal lain. Duduk pada selawat pada tasyahud awal lain pula. Lain-lain tu. Lain-lain tu. Atau selawatnya musalli atas Nabi SAW kemudian pada kunut. Tinggal
Sunat juga sunat. Atau berdirinya, berdiri pada gunung atas lawat, atas keluarganya Nabi SAW, kemudian daripada tasyahud akhir. Itu pun sunat aba'ah. Atau duduknya, duduk bagi selawat di atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Atau selawat atas keluarga Nabi, kemudian daripada kunuk. Atau berdirinya, berdiri bagi selawat di atas keluarga Nabi pada kunuk. Itu. Banyak tu nak kira sunat apa tu dekat sini. Kita kalau kira dua lah. Tasya awal gunung habis. Dua palape mangiman pula. Dia kira asing-asing tu. Nah, duduk pada dia tu asing, berdiri pada dia tu asing. Ha, kayak gitu. Habis. Ha. Tinggal-tinggal, meninggal-meninggal, tak lupa pada kata meninggal. Tinggal tadi tu tak buat mana meninggal, meninggal dunia. Tak buat tu. Tak buat salah satu daripada segala sunat aba'ah yang dilapai tu, tak buat tak buat. Ha, meninggal-meninggal tak lupa pada kata meninggal. Dengan sengaja atau dengan lupa. Kata kira. Sunat dua-dua. Ha, sebab tu kata tadi, sujud sahwi, mana sujud li sahwi. Sujud tinggal lupa. Apa kalau dengan sengaja? Mimba bil aula. Lebih-lebih lagi. Ha, itu ni. Tu pasal apa? Pasal sujud tu panggil jabar. Jabar mana tepek. Nah, apa kita kata gak? Tangan kena gerak, kaki kena gerak, kecil manis gitu. Nah, ada sebelah kaki dia tu. Ha, apa tu? Nak kecak-kecak gitu kenapa tak comel pula? Nah. Mana? Pakai kaki plus tu. Boleh lah pakai kasut sepasal. Nampak macam tak cacat lah. Dah. Jabar tu. Kaki plus tu. Sujud sahwi tu. Pakai kaki plus tu dah. Itulah gitu dah. Pakai lagi kerak sendiri kaki. Lebih-lebih lagi ya. Nah, mana dengan sengaja lah. Nah. Dengan sengaja tinggal orang panggil sunat aba'ah yang dulu apa. Mimba bil aula. Sujud sahwi tu sunat. Atau dengan lupa. Nah. Dengan lupa tak ada hak lah. Dia nak buat tapi terlupa. Nak kena kerja. Itu. Ingat tu sunat aba'at ni. Jangan sunat hai'at. Di masjid. Nah ni. Pelajar kita cerita. Di masjid yang dekat dengan pondok ambak tu. Semayang gaya baru ni katanya. Tak ingat takbir tujuh, takbir lima. Nyagi ngaji sujud sahwi. Ngaji mana tu? Nah, ni benar. Apa kata bodoh ada Facebook yang marah. Nah. Baru ni dah segaya itu. Hari raya pertama tu apa? Dalam berita Astro awal ni. Gara-gara terlupa takbir tujuh, takbir lima. Nah, Aidilfitri diulang dua kali. Sejurus selepas sembahyang, imam memohon maaf kepada jemaah kerana terkhilaf dan berjanji akan mengulangi sembahyang untuk kali kedua. Amu baca tu kata tu imam ni bodoh modlek. Minta maaf pasal apa? Kamu betul dah bodoh. Nah, buat update di Facebook. Mengamuk soal ustaz yang kata. Sedap kata tu imam bodoh. Itu. Dia kata, bila ada cacat pada sembahyang pertama, sunatlah kita ulang i'adah balik. Loh. Cacat ke sunat hai'at ni? Kalau tinggal. Sunat hai'at ni cacat ke kalau tinggal? Tak tanya. Macam bulu tak dia? Bulu romong tu gugur tu boleh cut kayu ke? Tak tanya. Cacat ke? Apa tu? Cacat apa? Ya sunat yang ada ya dah ada semaya sunat. Gaya ke sunat berjemaah, maka sunat lagi boleh lah i'adah. Boleh i'adah tu, sunat i'adah tu li tahsilis thawabil i'adah. Kerana nak mendapat pahala i'adah. Bukan sebab tinggal takbir tujuh, takbir lima. Kalau apa tak tinggal pun yakin i'adah. Itu baru betul. Yakin bunyi gini, berita akan bunyi gini. Masjid sekian-sekian. Nah, tak boleh sebut. Masjid sekian-sekian. Semayang sunat hari raya dua kali. Kerana merebut pahala yang lebih daripada masjid-masjid air. Yang kena bunyi gitu berita dia.
dah. Pasal boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Semaya sunat hari raya ni sunat berjemaah dah. Sunat berjemaah. Jadi kalau nak i'adah, boleh, tak ada masalah. Sudah semaya, assalamualaikum jemaah semua, kita semaya raya sekali lagi. Apa sampai tu imam? Nak pahala lebih bah. Tu ya. Ha ya. Ha, Allahu akbar. Tak ada kira tinggal takbir 7, takbir 5 ke, tak tinggal ke, tak ada kira. Semata-mata nak pahala lebih. Itu baru sunat i'adah li tahsil sawabi i'adah. Kalau tapi realitinya tidak gitu, betul tak? Kalau takdir dia buat takbir 7, takbir 5. Ada dia nak semaya semula gitu. Memang tentu dah tak lah. Tentu dah tak. Kayak gitu. Ha, tapi bapa S panjang pun jawab lambat. Nah, habis sejuk dah isu baru dia jawab. Tak sunat, ya ada. Ha, tak sunat, ya ada. Kena kalau Idul Adha, kayak lagi bulan ni ni, Idul Adha pula. Ya, iya lah gitu. Nah, orang nak sibuk sembelih lembu ke apa, kita nak semaya dua kali, nak rebut pahala. Bahkan kata bapa dia tahu dik, walaupun tahu tu tukunya sunat yang ada, kalau semaya sunat tu sunat berjemaah, tapi dia tak buat gitu. Pasal oh lah hijau raya ni hijau besar, bekwah besar, nah orang nak jumpa orang tu, nak ziarah orang ni, ajak hijau air lagi, nak klik kapung gitu, nak buat warak gitu, nak dua kali semaya. Sama tahap tu. Ha, sebab tu tutup guru dulu tu. Ambo dia ingat tutup guru, ya lama. Kalau tinggal takdir dia punya, hidup bodoh, ulang balik semaya, nyanyo kau yang kapo. Ha, tu, ambo kata tutup imam ni bodoh. Itu ni, kau marah. Marah. Rupanya satu satu negeri tempat belajar. Ha, tu yang marah ke ambo pun. Ha, rekat lah kengkawan. Ha, tu. Hmm. Tapi nak ayak memang sungguh. Tu imam, tu imam. Bila kita mengajar, kita pekoh gini. Okey, nak mengaji sekali. Ya saya boleh di email, ide tak budak buat itu. Oh, ya, tunggu isyak. Nanti isyak tu bikin ya. Nah. Deh, pada-pada lah tu ustaz. Apa? Oh nak semaya. Nah. Ah, pahulah semaya buat lakok jahil. Ah, tutup benak tu untuk email kebanyakan bukan semua dah. Kebanyakan tak sungguh. Ah, tutup email kena rajin ngaji lah kata. Tak padah dengan suara sedap jadi di email saja. Kalau kita ngaji tak reti apa tak ngaji pekoh. Orang yang alim duduk belakang tu kata, ish, ini pala berat tu email ni. Rokok dulu, bawa Allah Akbar. Tu ramai mana tu email lagu tu. Nah, Allah Akbar. Naik dulu, baru sami Allah. Sujud dulu, baru Allah Akbar. Itu, kok tu email lagu tu, ramai mana? Berlambuk, selori. Selori boleh buat mari, dia kata ni. Haa, tu berat-berat. Ha ni, tinggal takbir 7, takbir 5. Tak boleh, tapi sujud sawi. Ya tak tahu kau. Kalau sujud sahwi pada perkara hak tidak disunat ke sujud sahwi, boleh bawa batal semaya dengan main. Nah, pasu dah dibawa tu ada. Nah, tinggal sunat hiat ni sunat tak sujud sahwi. Tak sunat. Tiba-tiba pergi sujud sahwi. Sujud sahwi pada perkara hak tidak disunat ke sujud sahwi, batal semaya. Boleh bawa batal semaya. Nah, jaga-jaga. Itu pentingnya ilmu kena ngaji. Selo katiklah tu ilmu. Ha? Order ustaz saja main mengajar masjid dia. Nah. Untuk orang panggil melengkap program masjid ya. Nah, PT banyak sangat. Kena berhabislah juga we kau ustaz main mengajar selerau. Tu eh tu ada bilik email tak ada duk ngaji selo sekali ngore ramai-ramai. Takut jatuh martabak kau kan. Nah. Tu. Pas mula kalau buat kerja tak kena ah. Tak tahu hukum hak mana so. Nah, banyak tu email tu banyak sungguh. Ia tak ingat tu tasyahud awal. Naik geruk. Naik kia tu. Naik rakaat tiga. Pah bahasa makmum pun sama bodoh tu imeh juga. Subhanallah. Gitegu tu imeh. Nah, orang makmum yang bodoh tu duduk tasyahud awal lah. Wano tu imeh tu duduk tasyahud awal ni. Naik selalu ni. Subhanallah. Gitegu tu imeh. Tu imeh kan naik dah rakaat tiga. Kena subhanallah. Allah. Tak duduk tasyahud awal. Nya duduk. Ha, ni banyak anak ni. Banyak orang berlaku ni. Duduk. Kalau hukum apa hukum? Apa hukum semaya? Batal tu. Batal semaya tu email ni. Pasal? Pasal daripada wajib gitu pun ke buat hak so? Tu mana boleh gitu? Ha. Bila sudah semaya orang ada hak mufarakah ke apa ada kata semaya tu email kena semaya semula tak sah semaya tu email. Ah. Tahu mana tak sah. Sedap. Dia mahu tuhai kau. Ha. Yang marah pula orang tak tegur.
Maka kalau tegur tu bukan ustaz nak buat apa nak ni, tapi ngaji. Hak tegur tu ngaji. Jemaah hak ngaji. Nak ustaz lain ngajar hidup ngaji nada kita. Irtilah. Tu email tu buang dalam bilik email. Yo ya. Kadang-kadang speaker tengah nak tutup bunyi pak lu. Nak buang ke apa? Oh, parok nanti tu email. Ni. Aduh, malulah kita. Kena malu tadi. Nah, kita jadi imam. Imam ni ju'ilal imam liyutamma bi. Dijadikan imam tu untuk diikut. Pak lu tu email bodoh. Jahil. Ha. Nak ikut orang jahil. Nak ikut orang bodoh. Ah. Ngayo. Ngayo ke mamu pakai tu ikut tu email bodoh dak tu ni. Tu tengok. Allah, sebab tu kalau zaman itu, kalau di Kelantan ni, dululah zaman dulu. Kata Tok Guru Haji Omar, salah seorang Tok Guru apa? Orang yang nak jadi qadi di Kelantan, di qadi bandar-bandar di Kelantan ni, dia kena khotam mengaji kitab Kashful Lisan Furu'ul Masail dan ingat masalah dia kitab Kashful Lisan Furu'ul Masail. Tu nak jadi qadhi tu. Patut kalau dia imam, kalau dia tu imam, paling kurang dia kena kuasai kitab Faridatul Faraid. Akidah. Nah. Kemudian dia kena kuasai niatul musalli, bab semaya, bab jemaah, gapo semua. Nah, mutaba'ah imam syarak ruah mengikut imam, takhalluf makmuaka imam, makmuafi masbuk dan sebagainya. Kena kuasai dia tu. Kemudian dia kena kuasai kita idahul babun nikah. Karangan Syekh Dawud Qatani. Nah, hukum hakikat tentang ni nikah. Apa satu imam ni nikah. Ha tu paling kurang tu. Tiga butir kita ni kena kuasai. Zaman dulu. Zaman lah ni dak. Dia kira siji. Ha, kira sebab gaji dibayar mengikut siji. Bodoh ke, reti sungguh ke, mana cara yang penting siji. Orang yang ada diploma, mahal ni boleh, boleh mahal. Nah, BA, lagi tinggi. Grade ni, gaji mahal lagi lah. Biar bodoh kata, ni bahaya ni. Nah, bahaya. Ni bahaya. Nah, Allah Akbar. Keduanya daripada lima sebab bagi sunat sujud sahwi ialah sebab syak ia musalli, ia seorang semayang pada meninggal akan dia akan sunat apa? Ya syak. Aku tak diselawat tu dalam tasyahud awal tadi atas Nabi. Ya syak. Ataupun ada tak sebut assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum saja tadi. Ada. Ya syok. Tu dia. Atau syok kunu macam dak kunu tadi. Macam tu dah. Apa kelimah-kelimah dia tu. Kau tinggal macam tu. Selawat ada atas nabi lepas kunu tadi. Kau gitu. Syok dia. Keduanya sebab syok. Kau tak ditinggal tu. Oh tadi tak ada syok tu. Yakin tu dah tinggal. Dah, kau ni syok. Baca gedok. Tu syok mana? Mutlaku taraduk dia mana? Syok ni mana? Mutlaku taraduk ni. Mana? Semata-mata berpapuh hati. Buat gedok. Baca gedok. Ada itu. Tu. Sebab syok ia musalli pada meninggal akan dia akan sunnah apa? Dan tu wawul hal. Dan tu wawul hal dia. Dan yang ini padahal kata dia syak tu berkekalan ia musalli atas syaknya syak musalli. Jadi pehanya sini kalau tidak berkekalan syak maka tak sunat sujud sahwi. Kayak gitu. Dia syak sekejap lah. Dia naik rakaat ketiga, macam duduk tadi tak syak awal. Macam duduk. Tak apa. Dia tak berkekalan. Hak kata sunat sujud sahwi ni kalau syak, yang ni berkekalan. Nah. Baca ke tak? Baca ke? Kau tak baca? Duk main gitu. Mulut. Ihdina siratal mustaqim dah. Baca ke? Waladdallin. Tak baca kan. Waladdallin tu tak baca pula. Allahu Akbar. Rokok lah. Berkekalan tu. Nah? Berkekalan dalam syak. Tika tu sunat sujud sah. Sahwi. Itu dah. Habis itu. Oh, saya ni tak boleh. Kau ustaz, akal al-yaqinu la yuzalu bi syaki. Tak boleh.
Sebab dia panggil yakin hak asal tak baca. Betul tak? Jadi kita semayang ni kita baca dulu ke? Baca dulu tasyahud awal. Kau masuk semayang tu baca. Kau baca dulu. Masuk semayang dulu tu dah. Hak asalnya asluhu adamul qira'ah. Asalnya tak baca. Nah, dah. Asalnya tak ba tak baca. Maka hak tak baca tu dah yakin. Kalau kira-kiranya. Jadi tak boleh pakai al-yaqinu la yuzalu bi syakki. Mana? Keyakinan itu tidak dapat dihilang dengan syak. Kalau gitu, memang tak baca dah apa yakin. Kalau gitu sujud sawi jadi awal lagi dah. Dah. Dia tak sama masalah. Masalah hadas. Masalah hadas lain. Nah. Masalah hadas kalau sudah selesai dah kita sembahyang. Nah, semayah habis dah. Sudah dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi syok. Ada semayah dah tadi. Yang lagi syok dah tadi. Ada semayah dah. Tak apa. Nah, apa tak apa. Jadi, soh dah semayah tadi. Pasal kau yakin ada semayah. Pasal tadi kita takbir tu lera. Tak okey. Tika takbir tu tak ada semayah. Kayak gitu. Itu. Kau yakin je kita sudah ada semayah. Aismaya. Kita sudah terangkat hadahnya. Nah, hot shot tu lepas maya. Ambil maya tak lagi? Sudah. Kau tak ambil? Kau ambil? Kau yakinnya apa? Ambil. Pasal sudah dah maya. Al-yakinu la yuzalu bisyaki. Hati kau tu shot tak ambil aismaya lagi, berhadah lagi tu. Tak dapat menghilangkan akan keyakinan kita. Sudah dah kita maya. Bermakna? Habis. Soh lah. Susah lah. Tak perlu kita pergi hunggar kelik ambil semayang. Lepas tu, sudah maya pula, syok pula. Hunggar pula duk main lagu tu, tak ambil hijau lagi. lagi tu. Tak sama hok di tengah-tengah semayang. Itu lain. Di tengah-tengah semayang, lagu lain pula. Nah? Ini habis dah. Ini habis dah. Baik. Jadi sininya tak boleh pakai tu. Al-yakinu la yuzalu bi syakki ni tak boleh. Tak boleh pakai ni. Sebab orang yakin tak baca. Kayak gitu. Tu. Jadi kalau syok baca ke tak baca? Yakin apa? Tak baca. Munak sujud sawi ada itu. Betul tak? Tak boleh pakai tu. Baik. Habis itu. Kalau gitu syak yang menyebabkan kita sunat sujud sahwi itu syaratnya berkekalan dalam syak. Itu lama dalam syak. Nah, sehingga berpindah ruku berkekalan itulah ke mana? Hingga berpindah ruku. Mana daripada qiyam masuk ke rokok tu. Duk main syak lagi. Baca kedok subhanallah azim tu yang mulut. Duk baca kedok aja. Pindah dah ruku tu paling sujud sahwi dah. Boh. Nah, bodoh sekabu. Baca kedok sunat sujud sahwi dong. Panjang sangat dah syok. Kalau syok semetar ya, tak berkekalan, itu tak sunat. Nah, naik mak rakaat ketika, baca kedok. Baca kedok. Selesai, habis. Tak sunat sujud sahwi. Baik, habis itu. Ini kerana apa persedia lah kita manusia ni. Nah, persedia nasia. Melupuk dia tu ni. Ketiganya daripada lima sebab yang menyebabkan sunat kita sujud sahwi ialah sebab mengerja ia musalli akan barang yang membatal ia barang akan sembahyang dengan sebab sengajanya. Dan tiada membatal ia barang yang ini akan sembahyang dengan sebab lupanya. Lupa barang. Tu. Dia panggil kita mengerjakan perkara yang boleh batal semaya kita dengan sengaja, tak bawa batal dengan sebab lupa. Tengok. Dah. Padahal mengerja ia seorang itu. Akan barang dengan lupa.
Ha. Mana misal lu tengok? Seperti memanjang akan rukun yang pendek. Ha. Gapo rukun yang pendek? Yaitu itu rukun yang pendek, iktidal dan duduk antara dua sujud. Ha, tu dah. Rukun orang panggil rukun semaya ni ada rukun panjang, ada rukun pendek, rukun qasid dia panggil. Mana dua saja? Nah, al-iktidalu wal julus baina sajdataini. Iktidal dan duduk di antara dua sujud. Ah, rukun di kita. Kalau di mazhab lain itu dia sunatnya. Nah, pasal tu kalau kita tengok mazhab Hanafi contoh. Nah, dia rokok. Sami Allah liman hamidah, pakai sujud selalu. Sebab bagi dia tak ada pun iktidal tu, sunat eh. Hanya sebagai perkuatan nak memisahkan antara rokok dengan sujud tu je. Begitu dia duduk antara dua sujud, bagi mereka bukan rokok, sunat eh. Mana perbuatan nak memisah antara dua sujud saja. Tapi tak di kita tu rukun. Tapi rukun yang qasir, yang pendek. Ah, mana? Iktidal dan duduk antara dua sujud. Ha. Kalau kita pergi memanjangkan dua perkara ni, dua rukun pendek ni, iktidal kita pergi panjang dengan sengaja, tahu kata bata kalau kita pergi panjang. Nah. Nah. Itu batal semaya. Bukan sunat susah tu itu. Kalau kata sunat susah itu, kalau dengar lu lupa. Ah tu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Hamdan katsiran thayyiban mubarakah. Kalau duk mikir ke duit banyak sangat ni nengung yang mata. Macam manalah aku nak boleh dapat 20,000 ni nak bayar pupuk ke apa ni ni. Awak boleh ni nak lepas dah. Oh sudahlah. Piti tak ada dah. Nah, kering lah. Nah, Ramadan ni pakai kering belakang. Bukan kita yang maksud. Nungkan kita sore, kalau ramah pun kering belakang dah. Oh, sudahlah. Duk nengok. Jadi panggil, duk mikir. Oish, ini tidak ni. Haa, Allah. Aku buat lagi. Haa, kalau kita tak ada dia memanjangkan rukun yang pendek. Kalau buat dengan sengaja tu batal. Tidak batal dengan sebab lupa. Tapi sunat sujud, say. Sawi. Haa, tu maksudnya sebut gitu. Itu maksud ketiganya daripada lima sebab. Sebab mengerja ia seorang musalli akan barang, akan pekerjaan, akan perkara yang membatal ia barang akan sembahyang dengan sebab sengajanya nya barang. Nya mengerjakan barang tadi. Kalau buat dengan sengaja tu batal. Dan tiada membatal ia barang dengan lupa nya barang. Mana? Tiada membatal ia barang tu akan sembahyang dengan sebab lupanya. Nah, tak apa kalau lupa. Ha, padahal mengerja ia musalli akan dia akan barang tu dengan lupa. Ah, tu dah. Jadi memanjangkan rukun yang pendek tu batal dengan sebab sengaja, tidak batal dengan sebab lupa. Tiba-tiba dia buat dengan lupa. Ha, sunat sujud sahwi. Itu maksud situ. Ha, sebab dia kata seperti misalnya memanjang akan rukun yang pendek. Gapo rukun pendek? Yaitu rukun yang pendek. Iktidal. Nah. Apa iktidal? Yakni kembali mengerjakan perbuatan yang sebelum daripada rokok. Jadi kalau sebelum rokok tu dia qiyam, maka iktidalnya qiyam. Kalau sebelum daripada rokok dia duduk, maka iktidalnya duduk. Ah gitu. Dan duduk antara dua sujud. Nah. Itu dia panggil rukun pendek. Satu. Ini orang panggil termasuk daripada perkara yang batal dengan sengaja, tak batal dengan lupa. Satu. Dan seperti berkata-kata yang sedikit. Berkata-kata yang sedikit. Kalau ni sengaja, batal. Bukan kata-kata dengan sedikit ni, tak batal, kata sikit je. Itu katanya, mak. Nasi kamu nasi goreng. Goreng. Boleh supaya goreng je jawab dia. Sikit je kata apa salahnya. Hai batal. Nah, kalau dengan sengaja jangan kata goreng. Nah, satu huruf yang memberi peha aku batal. Nah. Ti. Ti itu qaf sebuti. Satu huruf bagi bawah. Ti. Bunyi peha lah. Pada bahasa Arab boleh peha. Mana? Ti ai wiqayah. Leher jaga dia.
Itu. Betul ni. Batal tak? Batal. Jaga-jaga. Hatta dua huruf tak memberi peha pun batal. Satu huruf memberi peha, batal. Kayak gitu. Dua huruf tak memberi peha, batal. Itulah gitu dah. Nah, pasal tu kita kok pesing apa? Kalau nak tegur di email ke apa-apa tu kena niat. Kena niat. Sama ada niat zikir saja atau zikir serta i'lam. Nah, baru sah. Tak boleh niat i'lam saja. Nak bumi ketahui. Nah, nak ayat kutu iman. Sebab ketika tu subhanallah bukan makna zikir dah. Ya ada khitab, tujuh cakap. Makna kalam dah situ, khitab. Tujuh cakap pada tu iman. Nah, subhanallah. Tu iman bahaya dah. Aku ada salah buat ke apa? Kayak gitu. Jadi ketika tu subhanallah bukan zikir semata-mata. Ya panggil ada khitab, tujuh cakap pada tu iman. Kecek pada tu iman. Nah, maka ketika tu berhajat pada ni, niat. Niatnya apa? Zikir saja boleh. Atau zikir serta tak niat gapo-gapo batal, niat memberitahu iklam saja pun batal. Jaga-jaga. Tapi berkata-kata yang sedikit ini kalau dengan lupa, itu tak batal. Dengan lupa, terlupa dia tadi dah semaya. Dah asyik kabur sekali ke mak? Kerabu. Lupa dia lah. Lupa sungguh lah. Lupa sungguh. Tak patah. Kalau dengar sengaja, jangan kata kerabu dah tu ni. Ti wikoyah. Inayah hatu patah. Nah, atau tak memberi peha sekalipun. Patah. Nah, tu dua huruf tak memberi peha. Patah. Atau makan yang sedikit. makan sedikit. Oh ni semua ni sengaja batal dengan dengan lupa tak batal. Ni kau hok dengan sengaja batal dengan lupa tak batal. Tu makan sedikit mana? Macam ada ragi-ragi kau gapo lekat je lagi gini dia tu ni. Hidup nyek. Gung telah aduh. Makanlah weh dia tu ni. Nah, makan sedikit tu. Nah. Oh kalau sepinggir tak makan sikit. Oh nak pun sikit sepinggir apa? Nah. Sikit ada macam tadi lah. Kalau kat celah gigi tu sikit tu. Nah. Pak telah. Lupa dia tu. Maka sunat sunat sawi. Tapi kalau dengan sengaja batal. Dia tak lupa. Memang ingat dia duduk dalam semaya ni. Main saja duduk goteng. Gok telah. Batal semaya, batal tu. Dia panggil buat dengan sengaja, batal. Dengan lupa, tak batal. Lepas tu kalau buat dengan lupa, sunat sujud sawi. Itu dia. Ingat tu. Atau melebihkan raka'atnya musalli. Melebihkan raka'atnya semaya. Begitu. Semaya zuhur, 4 ka'atnya lebih jadi 5. Kalau dengan sengaja, batal. Tak sah semaya tu. Atau apa bahara pakak kita kena kuat lah email biar banyak lah sikit semaya. Nah, ni subuh dua kak aja. Oh, tak kena nak go iman. Nah, kita kena kuat sikit email kita ni. Lepas tu 20 kak tak sah bida'ah dolalah dah. Tu kalau dengan sengaja batal, tapi kalau dengan lupa itu tak batal. Lupa dia. Duduk main syok. Ada kan gitu? Ini kalau syok 4 ke 5 4 ke 5 4 ke 5 4 ah. Bawa naik lagi. Kalau 3 ke 4 3 ke 4 3 kena ambil orang sikit. Sebab 3 tu yakin, 4 tu syok. Gitu. Kalau 4 ke 5 4 ke 5 4 dah lah. Bawa naik jadi 5 tu. Nah. Tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi." Nah, apabila syak seorang daripada kamu pada sembahyangnya, yakni pada rakaatnya. "Falam yadri salasan am arba'an." Maka tidak mengetahui ia, tidak mendapatlah ia dengan yakin akan 3 atau 4.
Falyatrahi syakka, maka hendak membuanglah ia akan syak. Mana syak? Pak tu syak. Tiga ke pak? Tiga ke pak? Pak tu syak. Buat pak. Ha, gitu. Jadi tiga. Ah, tu dua ke tiga? Dua ke tiga? Tiga tu syak. Ha, buat tiga. Baru dua baru. Ha, naik lagi dua kah. Ha, tu. Satu ke dua? Oh, pegang. Aduh, satu kan dua, satu satu baru, boleh tak? Tambah lagi, tiga isyak, empat ka'ab. Mana ambil, ha? Yakin falyat, falyat rahi syakka, maka hendak dibuanglah ia akan syak. Akan syak mana? Pak tu lah. Pak tu syak. Kalau dengan tiga, kalau tiga dengan dua, tiga tu syak. Kalau dua dengan satu, dua tu syak. Kalau 4 dengan 5, 5 tu lah syok. Boh, duk tambah kau. Nah, ya. Eh, rakaat ke 4 dah ni. Eh, 4 ke 5. 4 ke 5 eh. Ah, sudahlah. 4 dia lah. Tasyahud akhir, boh, naik lagi. 4 ke 5. Haa. Ah, 5 aku. Ya, jangan. Itu bergerak ke semayal lagi tu, nah. Faliyat rahi syakat. Haa. Maka hendak dibuanglah ia akan syok. Walyabn atau walyabina ala mastaiqana, dan hendak dibinakan di atas barang yang diyakini. Mana? Tiga tu tadi. Summa yasjudu, kemudian dia hendak bersujudlah ia sajdataini, ha? Dua kali sujud. Ini sujud sahwi ni. Qabla an yusallima, sebelum bahawa memberi salam ia. Ha, ini hak kita. Ha, ini guna mazhab lain lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah. Sujud sahwi itu bagi salam. Dak. Ha. Nah, qabla an yusallima, sebelum bahawa memberi salam ia musalli. Itulah betul dah. Sebelum bagi salam. Nah, fil alamin innaka hamidum majid. Tak usah banyak baca doa. Oh, Allahumma ufrid Allah, Allahumma ufrid Allah apa? Allahumma fi lima qaddam tu wa ma akhara tu wa ma asra tu wa ma alam tu wa ma. Tak usah baca doa tu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika. Tak usah baca dah. Ah, ha, baru. Tak usah baca dah. Allah. Sebelum bagi salam. Baru sujud sahwi. Ha, dah. Dah belakang tu baca subhana man la yanamu wa la yasku. Ha, baca dia tu sunatlah. Ha? Ha, dua kali tu. Yang sujud sekali. Kalau sujud sekali tu sujud ke lah. Tu kalah kau. Hai, macam-macam lah. Tak tadi. Ada sujud sekali. Allah. Nampak juga tak sujud. Sujud sawi. Allah Akbar. Subhanallah. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Hai, sujud sawi ni dua kali sujud lah. Ya, sekali sujud tu sujud tilawah. Sujud syukur. Nah, tu sekali sujud. Ada pun sujud sahwi, dua kali sujud. Tu summa yasjud sajdataini, maka hendak sujudlah ia dua kali sujud. Nabi kata qabla an yusallima, sebelum bahawa memberi salamlah ia. Habis. Itu hadis tu riwayat Muslim tu. Nah, hadis riwayat Muslim. Rawahu Muslim. Atau satu rukun daripada segala rukunnya rukun semayan. Lebih ke orang panggil satu rukun daripada rukun semayan. Mana rokoknya dua kali. Selain daripada semayan gerhana. Semayan gerhana tak apalah tu. Nah, ni bukan semayan gerhana dah. Semayan biasa-biasa ni. Rokok sekali ya. Ia bedah kat dua kali. Itu ni. Ha, tapi dengan lupa. Sunat sujud sahwi. Tapi kalau dengan sengaja batal tu. Ha, ingat. Ini orang panggil perkara-perkara. Batal dengan sengaja. Tak batal dengan lupa. Pak kalau dengan lupa. Sunat sujud sahwi. Ha, gitu. Atau meninggalkan dia. Ha, itu dah. Apa meninggalkan dia? Ertinya dia tu. Ha, dia nak tafsirkan domen dia tu. Apa meninggalkan akan dia? Meninggal akan dia. Dia itu kembali ke mana? Ertinya erti dia itu. Nah, rokaatnya atau rukunnya dengan lupa. Nah, lupa. Tinggal rokaat dengan lupa. Nah, atau tinggal mana-mana rukun dengan lupa.
tinggal nak sujud, tinggal sujud ke dengan lupa. Alah. Sujud sekali atau tinggal rokok, maka sujud selalu. Nah, logak nak gimu suara. Waladhdallin. Amin. Allahu akbar. Sujud selalu. itu. Patut lagu mana Ustaz? Kena naik. Kena naik. Jangan dua. Tak apalah. Okey, kita sujud sawi lah. Kan lupa tak ni. Tak dah. Bila ingat kena naik lah. Lepas tu, tadi tinggal rokok tu, tinggal rukun tak? Tinggal rukun tu. Dengan sebab apa? Lupa. Tak apa. Sunat sujud sawi paling. Cacat sujud sebaya. Kayak gitu. Habis itu. Kemudian kita sambung semula pula lah. Keempatnya daripada lima sebab. Wallahu a'lamu wa ilmuhu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. Wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wal tariqati wal haqiqah wasta'amalna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani wa sallallahu salam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.